Zulkarnain Huta Suhud ya. Oh, margamu Huta Suhud. Nah, ini Pak Zulkarnain Huta Suhud ini pedagang buku keliling ya, buku-buku Islam. Ada Al-Qur'an yang bisa diwakafkan ke masjid-masjid atau di rumah-rumah orang yang membutuhkan. Berkali-kali WA terus belum saya jawab, kedua belum jawab, tapi terus kurang sekali, rajin sekali. Nah, kali ini kita bisa silaturahim ya, Pak Zulkarnain. Nah, sekarang mana motornya, bukunya mana, bisa kelihatan nggak? Wah, iya ya. Nah, ada Sarah apa itu, buku judulnya apa itu, Sarah? Oh, dia punya anu ya, kitab Islam ini ya. Oh, ini judulnya apa bukunya itu, coba lihat judulnya. Naikkan lagi. Ah, ya. Apa Riyadus Salihin? Oh, ada. Apa lagi itu? Itu kelengkapan Nabi Muhammad. Tarikh, kelengkapan tarikh. Oh, baik. Itu buku-bukunya saya borong semua. Berapa harganya, Pak Zul? Oh, ada fikih. Oh, ini pelajaran saya waktu di Sediano nih, di PGI nih. Fikih Sulaiman Rasid ya. Itu nampaknya anu, itu waktu saya PGI dulu, gagalannya fikih karangan Sulaiman Rasid. Sulaiman Rasid itu orang dari Lampung, Pesisir Barat. Nah, yang Arab. Nah, Pak Zulkarnain, berapa semua harganya itu buku saya borong semua? Waduh, nanti saya juga, Pak. Yang mana aja berdiri. Oh, semua itu ada berapa itu? Nah, yang di motor itu berapa itu kira-kira? Wah, ini kan satu-satu, Pak. Hah? Baik, sekali gitu saya borong buku senilai 3 juta ya. Nanti buku-bukunya itu berikan kepada apakah nanti yang membutuhkan, yang Bapak suka beri sebagai wakaf ya, di masjid boleh atau di sekolah-sekolah boleh. Nah, saya kira mudah-mudahan bermanfaat, adalah untuk sikit-sikit ya kan. Sama-sama Pak Zul. Sama-sama Zul, ini harus saling membantu ini. Bagaimana Pak Zul, bukunya laku nggak, kitab-kitabnya laku nggak? Banyak pesanan, banyak pesanan? Kalau sekarang baru udah Pak, banyak kurang ya Pak. Oh, sekarang kurang, sepi ya? Gara-gara Covid? Iya, orang-orang pikir makan Pak. Oh, sekarang orang pada pikir makan. Baik, doa saya untuk Pak Zul, semoga sehat selalu, banyak apa namanya, amal jariah, amal soleh, dan bukunya tambah laku ya. Nah, kapan-kapan saya di WA lagi ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Zulkifli Hasan. Terima kasih atas bantuannya telah menyumbangkan buku-buku agama untuk disampaikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Mudah-mudahan sumbangan Bapak dapat berguna bagi keluarga saya dan semua saudara-saudara yang membutuhkan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak di dunia dan akhirat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.